بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وسيدنا وربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمنح الخير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فصل، هذا فصل طواف الوداع واجب على كل من سافر من مكة إلى وطنه أو إلى مسافة القصر أو إلى محل يريد أن يقيم فيه أربعة أيام. Inilah sebuah pasal tawaf al-wada, yakni fi bayani tawaf al-wada, tentang menjelaskan tawaf al-wada. Jadi sudah dijelaskan bahwa di dalam rangkaian ibadah umrah dan juga ibadah haji, amalannya itu tiga. Amalan haji dan amalan umrah, amalannya itu ada yang disebut dengan rukun haji atau rukun umrah, ada yang disebut dengan wajib haji atau wajib umrah, ada yang sunnah haji dan sunnah. Ini amalannya. Dari antara amalan yang wajib haji itu adalah tawaf. Tawaful wada itu amalan disebut dengan amalan wajib. Tawaf wada maksudnya wajib haji. Tawaf adalah ibadah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, diawali dari Hajarul Aswad dan selesai di Hajarul Aswad. Itu tawaf namanya. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran, diawali dari Hajarul Aswad dan diakhiri di Hajarul Aswad. Nah, tawaf ini macam-macam namanya. Ada yang disebut dengan tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf penghormatan selamat datang. Biasanya dilakukan tawaf qudum ini sebagai bentuk penghormatan buat orang yang baru datang ke Mekah. Hukumnya sunnah. Tawaf qudum ini hukumnya sunnah. Pada umumnya banyak orang melaksanakan tawaf qudum ini adalah bagi orang yang melaksanakan ibadah hajinya, haji ifrad. Kalau tadi amalan haji ada berapa amalan haji? Ada tiga. Apa saja? Rukun haji, wajib haji, sunnah. Itu amalannya. Ya. Tapi model haji atau bentuk haji itu juga ada tiga. Ada yang disebut dengan ifrad, hajinya haji ifrad. Ada yang disebut dengan haji tamattu, ada yang disebut dengan haji qiran. Tiga juga. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji. Nah, buat orang yang mengerjakan haji tidak boleh mengerjakan sekaligus tiga-tiganya. Tidak boleh. Dia harus pilih salah satu di antara bentuk haji. Apakah dia mau mengerjakan haji ifrad atau dia mau mengerjakan haji tamattu atau dia mau mengerjakan haji. Pilih salah satu. Enggak boleh mengerjakan satu di antara sekaligus semuanya. Pilih salah satu.
Nah sekarang haji ifrad itu yang bagaimana? Yaitu amalan haji yang melakukan hajinya terlebih dahulu baru mengerjakan umrah. Jadi dia datang ke sana langsung mengerjakan haji. Udah rapi haji baru ngerjain umrah. Karena setiap orang yang mengerjakan haji pasti mengerjakan umrah. Setiap orang yang mengerjakan haji, di dalam ibadah haji itu pasti ada umrohnya. Tapi orang yang mengerjakan umroh tidak ada haji. Amin. Kalau orang mengerjakan haji pasti ada apanya? Pasti ada umrohnya. Gak bisa kalau gak ada umrohnya, karena dia dua paket. Kalau yang disebut haji itu pasti di dalamnya pasti ada umroh. Ya, pasti ada umrah. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata billah. Dan sempurnakan ibadah hajimu dan ibadah umrahmu karena Allah. Karena setiap orang yang mengerjakan haji pasti otomatis mengerjakan apa? Umrah. Tapi tidak dengan ibadah umrah. Kalau umrah enggak. Ya enggak ada apanya. Enggak ada haji. Nah, ibadah ifrad, haji ifrad ini, model haji yang dalam arti haji ifrad ini adalah dia mengerjakan haji dulu baru mengerjakan umrah. Jadi haji dulu ini dia datang dari Jakarta sampai ke Jeddah, kemudian dia ke Mekah, niatnya niat haji dulu. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Terus datang sampai selesai wukuf, sampai selesai melontar, sampai tawaf ifadah, sampai selesai semuanya, kalau udah baru dia ngerjain umrah. Itu namanya ifrad. Rasulullah mengerjakan itu ifrad. Yang hajinya haji. Yang kedua, ada haji namanya haji tamattu. Kalau haji tamattu ini kebalikan haji ifrad. Yaitu dia mengerjakan apa dulu tadi? Umroh dulu baru dia mengerjakan haji. Itu namanya haji tamattu. Ya. Yang ketiga ada haji qiran. Haji qiran ini berbarengan niatnya antara haji dan umroh. Nah, kita boleh pilih salah satu di antara itu semua. Gitu. Ya. Boleh gitu. Nah, sekarang ada yang namanya haji ifrad. Ketika orang mengerjakan haji ifrad sampai dia di Jeddah, kemudian dia niat untuk niat haji, berangkat dia dengan berpakaian ihram sampai ke Mekah. Pahami? Sampai dia ke Mekah, yaitu padahal dia baru sampai nih dari Indonesia. Ya, ketika dia sampai di Mekah, kemudian dia tawaf. Nah, tawafnya ini bukan tawaf haji. Pahami? Tawafnya itu bukan tawaf haji, tapi tawaf kudum namanya. Tawaf selamat datang, penghormatan karena baru datang. Hukumnya sunat saja. Andai kata dia enggak tawaf, sah. Dia enggak tawaf nih, sah. Dia ke hotel aja udah boleh. Tapi kalau dia tawaf, itu bukan tawaf haji, karena tawaf haji harus dikerjakan setelah wukuf. Paham enggak maksudnya? Dia udah wukuf belum? Belum. Nah jadi tawafnya tawaf apa? Tawafnya adalah tawaf sunnah, tawaf kudur namanya. Boleh gak dia kerjain sa'i? Boleh tuh. Habis dia tawaf kudur nih, kemudian dia kerjain sa'i. Nah sa'inya ini adalah sa'i haji. Tapi tawafnya tawaf kudur. Sa'inya sa'i haji. Jadi nanti kalau dia sudah wukuf, kalau dia sudah mati di Mina, kemudian dia tawaf haji, tawaf ifadah, dia enggak perlu pakai apa lagi? Sa'i lagi, karena sa'inya sudah diapain? Sudah dikerjain awal waktu datang gitu. Nah, ini tawaf kudur namanya tawaf selamat datang. Ada lagi tawaf namanya tawaf umroh. Ada orang berangkat umroh, besok dia berangkat umroh. Kemudian sekedar dia sampai misalnya ke Madinah dulu 3 hari dia di Madinah. Di Madinah mah gak ada tawaf, gak ada sa'i. Di Madinah hanya sekedar sembahyang saja, sekedar hanya ziarah saja ke makam Nabi Muhammad. Jadi tidak ada yang namanya kegiatan umroh itu di mana? Di Madinah gak ada tawaf, gak ada.
ada, sa'i enggak ada. Jadi dia datang ke Madinah hanya sekedar memperbanyak dia ziarah ke makam Nabi, memperbanyak dia sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Karena sunnah kita berjamaah di situ. Kata Nabi, sholatu jamaah fi masjidi hadza. Orang sembahyang berjamaah di masjid ini, ya di Masjid Nabawi maksudnya, afdalu min alfi salatin fi masiwa. Itu lebih utama daripada orang yang sembahyang 1000 kali di tempat yang lain. Sembahyang di Masjid Nabawi satu waktu nilainya 1000 kali dibandingkan dengan sembahyang di tempat-tempat yang lain. Dan dianjurkan bagi jamaah haji itu ada sembahyang namanya sembahyang arba'in. Ada orang sembahyang arba'in. Arba'in itu bukannya sembahyang arba'in, maksudnya sembahyang yang namanya arba'in, bukan. Arba'in itu maksudnya 40. Arba'in itu artinya 40. Artinya 40 waktu. Bagaimana caranya dia bisa sembahyang 40 waktu secara berjamaah? 40 waktu secara berjamaah. Maksudnya satu hari itu ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Sekarang kalau untuk mendapatkan 40 waktu, berarti berapa hari? 8 hari dia ada di situ. Makanya jamaah haji Indonesia pasti itu kalau dia berangkat haji, dia 8 hari ada di Madinah karena ingin mengerjakan 40 waktu itu, arba'in namanya. Dia berusaha tiap waktu dia sembahyang. Jadi kerjaan aja berjamaah aja. Kalau ada orang yang bisa sembahyang 40 waktu di Masjid Nabawi, maka ambilna min azabil qabri, dia akan diamankan daripada azab kubur. Dan dia akan diamankan daripada sifat kemunafikan. Kalau dia bisa sembahyang apa? 40 nih, secara berjamaah, tidak boleh luput. Pokoknya berjamaah terus, sembahyang berjamaahnya, berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya kerjaan orang di rumah kerjaannya hanya sembahyang aja, gak ada yang lain-lain, gak ada yang lain-lain. Itu aja dia kerja, dia berusaha, dia mendapatkan sembahyang berjamaah. Dan itu gak gampang, berat. Gangguannya banyak, cobaannya banyak, capek lah, inilah, itulah. Baru datang habis sembahyang zuhur, di zuhur, di sono sembahyang, misalnya jam 12 apa? Ya, datang dia sembahyang misalnya bisa jam 1 selesai, kemudian taruhlah jam 1 kurang, nah keluarnya aja antrinya, kalau saking apanya banyaknya tuh orang, antrinya aja kita keluarnya aja Masya Allah. Jadi makan waktu pulang sampai rumah bisa-bisa setengah 2 sampai hotel sampai jam 2 ya, baru sekedar apain. Iya, boro-boro mau tidur, seneng makan, udah merokok, jam 3 berangkat lagi ke sono untuk ngejar sembahyang apa? Asar. Begitu setiap saat. Jadi waktunya berat. Waktunya berat, tantangannya berat. Ya, tantangannya berat untuk sembahyang. Nah, kemudian dia mau berangkat ke Mekah. Dia berpakaian ihramnya orang umroh nih. Dia 3 hari, jarang kalau orang umroh itu di Mekah, di Madinah sampai 8 hari kadang. Kebanyakan orang yang umroh itu hanya paling lambat 3 hari di Madinah, ya 4 hari. Nah, berangkat dia ke Mekah, dia umroh. Ketika dia niat umroh sampai di Mekah, dia tawaf. Nah, tawaf yang namanya bukan tawaf wudhu, tapi namanya tawaf umroh. Tawafnya umroh. Ya, kalau tadi tawaf apa? Kutub. Nah ini tawaf umroh lah. Jadi nggak pakai tawaf kutub dong kalau begitu. Enggak. Tawaf kutubnya sudah masuk dalam kategori di dalam tawaf umrohnya itu. Jadi orang mengerjakan tawaf umroh otomatis di dalamnya ada tawaf kutub. Ada lagi namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu kapan? Tawaf haji. Kalau orang sudah wukuf, kalau orang sudah melonta, kemudian dia berangkat ke Mekah, dia tawaf, namanya tawaf ifadah, tawaf haji. Ada lagi namanya tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah itu enggak mesti harus dengan berpakaian ihram. Ya, enggak mesti harus dengan berpakaian ihram. Habis sembahyang maghrib nih kita mau nungguin sembahyang apa? Isya. Kemudian kita mau isi
sembahyang sunat bakiannya sudah, baca Quran sudah. Nah, kita waktu isya masih apa? Masih lama. Nah, kita tawaf aja, tawaf sunat. Paham tuh? Kita tawaf sunat 7 kali putaran. Udah kita niat, nawaitu tawaf sunat sama aswatin lillahi ta'ala, aku niat tawaf sunat mengelilingi Ka'bah 7 putaran karena Allah. Wajib tuh dia niatnya. Niat tawaf sunat itu wajib. Kita bilang sama istri kita, nungguin isya kita tawaf aja. Tawaf pakai yang biasa begini boleh. Enggak perlu pakai pakaian apa? Ihram. Tawaf aja udah. Yang penting 7 putaran yang puterin sama. Dapat. Kalau kita muhtarul hadis an-nawawiyah, di situ dituliskan satu hadis maqtafa fi baitillah 50 marrah. Barang siapa yang tawaf di Baitullah sebanyak 50 kali tawaf. Sebanyak 50 kali tawaf, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Tawafnya berapa kali? 50 kali. 50 kali bukan 50 putaran. Ya, karena satu tawaf berapa? 7 putaran berarti 50 kali. Sekarang kalau kita kerjain tawaf aja paling cepat itu 45 menit. Itu pun kalau enggak buat itu ramai. Tapi dalam posisi yang penuh, maka putarannya tambah lama tambah apa? Tambah jauh tuh. Bisa satu jam lebih itu kita tahu. Apalagi kalau padat. Sekarang kalau 50 tawaf, satu putar, satu tawaf itu satu jam. Jadi kira-kira selesainya berapa lama itu? Berarti 50 jam. Sementara sehari 24 jam. Minggu dah. Oke. Bisa ngerjain itu? Bisa. Tak harus sampai lima, saya ngamalin. 3 hari tawaf. Tawaf sunnah. Masya Allah. Ya. Jadi kita manfaatin di situ. Jangan kita sia-sia. Apa aku capek? Saya pernah sembahyang di depan Ka'bah itu dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Sembahyang lagi. Dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Terpuasin di situ. Kenapa? Karena mumpung kita ada di situ. Sembahyang di sana nilainya beda dengan sembahyang di Masjid Istiqomah. Sembahyang satu waktu di sana itu nilainya 100.000 kali. 100.000 kali orang sembahyang di sana. Kalau di Madinah hanya berapa? Hanya 1.000. Tapi kalau di Masjidil Haram 100.000 nilainya. Makanya jangan heran orang pulang umroh kalau sembahyang lagi dia. Dia pulang umroh nih, ada lagi pulang haji kalau sembahyang lagi. Tuh, Haji Muhyiddin namanya. Aku ditanya, lu ngapa kalau sembahyang lagi? Aku masih banyak di sana. Begitu. Karena satu waktu lalu diimpul astagfirullahaladzim. Nah, saya banyak itu. Umum kata di sana, apa yang kita kerjakan? Termasuk mengkotok sholat. Sholat kita banyak gak kita tinggalin? Banyak gak? Kita banyak kerja di sana, kita kotok. Kita kotok sholat dulu, kotok sholat asar ini. Satu kotok kita 100.000. Satu kotok kita 100.000. Itu Masya Allah. Manfaatin. Nah itu ada tawaf ifadah, ada tawaf sunnah. Ada lagi tawaf nazar. Ya nazar misalnya. Tawaf. Boleh. Ya, ada lagi yang disebut dengan tawaf wada ini. Ya, tawaf wada itu adalah kalau bahasa kita tawaf pamitan. Tawaf apa? Pamitan, perpisahan. Makanya di sini tawaful wada'i, adapun tawaf wada itu adalah wajib. Hukumnya apa? Buat siapa wajib? Ala kulli man safara min Makkah. Wajib hukumnya atas tiap orang yang akan pergi meninggalkan min Makkah, dari kota Makkah ila waqtihi, kepada negerinya. Ketika orang pengen pulang kampung, pengen pulang ke negerinya,
ya udah selesai nih rangkaian hajinya, rangkaian umrohnya, udah mau pulang ke rumah, nggak boleh dia langsung naik pulang begitu aja, tapi dia harus apa? Ada tawaf, namanya tawaf wada. Ya namanya tawaf wada dong. Pamit dia namanya. Ya dia pamit nah. Au ila musafatil qasri, atau dia perginya bukan hanya sekedar bukan mau pulang kampung, bukan mau ke negerinya, tapi mau pindah dari Mekah pengen ke Madinah. Tadi pergi hajinya enggak ke Madinah dulu, dia langsung ke Mekah. Gelombang kedua misalnya, berarti kan belum ke Madinah, udah rapi nih di haji, rangkaian haji, pengen pindah kemana? Ke Madinah. Nah dia tawaf wada, pamitan dong, dia mau pergi meninggalkan Mekah, pengen ke Madinah. Ya, awilah ma'alin yuridu ayyuki mafihi arba'ata ayyamin shohahin, atau dia mau pergi ke suatu tempat di mana di tempat itu dia akan tinggal selama 4 hari. Nah, gua mau menjeda, mau tinggal di jeda 4 hari karena pengen ketemu keluarga, pengen di sana ada segala macam. Nah, berarti dia tinggal di kota Mekah selama 4 hari. Tadi mau balik lagi boleh. Nah, dia tinggalnya itu makanya ada tawafnya, tawaf apa? Wada. Pamit dulu dia, izin dulu, perpisahan dulu, tawaf wada. Tawaf perpisahan namanya, ya. Wa yajibu bitarkihi damun ala ghairi ma'dzuri, dan wajib bitarkihi dengan sebab meninggalkan tawaf wada, wajib bagi orang yang meninggalkan tawaf wada itu damun, membayar apa? Damun wajib tuh buat dia, ya. Kalau dia enggak mau tawaf apa wada, ah udah enggak mau tawaf wada. Sebab ada satu paham, ya, yeah. Orang-orang mereka itu ada dari kalangan-kalangan salafi dan wahabi itu, kalau tawaf wada hanya ada di haji. Tapi orang yang melakukan ibadah umroh, sekarang-sekarang ini orang yang ibadah umroh, gak ada yang namanya istilah tawaf wada di dalam umroh, paham gak tuh? Tawaf wada itu hanya ada di mana? Di haji saja. Padahal tidak, tadi ini dibilang Indah Syafi'i menurut Imam Syafi'i bahwa yang namanya tawaf wada itu wajibun ala kulli man safara min Makkah ila watnihi. Wajib hukumnya tawaf wada ini ala kulli, atas setiap man safara, orang yang akan pergi min Makkah ila watnihi, dari Makkah ke negerinya itu pakai pulang, wajib ngapain? Wajib ngapain? Tawaf. Mau haji kek, mau umroh kek, pokoknya kalau lu dari Mekah pengen pulang ke negeri lu, harus apa? Harus tawaf wada. Nah, ada sebahagian dari mereka itu, ya, bahwa gak ada tawaf wada buat umroh. Tawaf wada itu hanya buat apa? Buat haji. Buat haji. Makanya, nah itulah kata-kata, ya. Mungkin hajinya kebangatan pintar kan? Itu gak ada itu tawaf. Sama kayak orang ziarah di Madinah, ada ziarah tur wada. Orang mau berangkat dari Madinah mau ke Mekah, atau mau dari Madinah mau ke Indonesia mau pulang, itu memang gak ada dari aturan hukum rangkaian amalan haji dan umrah itu gak ada ziarah tur wada. Dia gak masuk bagian rukun haji atau rukun umroh. Dia gak masuk dalam kategori yang namanya wajib haji atau wajib umroh, sunnah haji atau rukun. Gak ada, tapi ada. Ada kita menuntut. Apa yang maksudnya? Masa iya lu pulang kagak bilang-bilang, kasarnya kayak begitu dah. Paham kan? Iya. Emang kita datang ke sana pengen jumpain siapa? Rasulullah. Masa iya pulang kagak apa? Nah, ulama-ulama kita tetap ngamalin. Ada yang namanya ziarah wada, pamitan. Amin datuk Rasulullah. Amin. Sama juga dengan tawaf wada. Mereka sendiri. Jadi ya, kalau mereka pokoknya udah bid'ah aja menurut mereka. Udah apa? Udah bid'ah aja, udah ini aja, udah itu aja. Masya Allah. Bawa tanah ya. Kata pintar, bukan tentu. Tahu Allah. Nah, wajib
bagi orang yang meninggalkan tawaf wada itu dahmut, membayar apa? Hampir potong ala ghairi ma'dzurin, atas orang yang tidak ada uzurnya, kecuali dia ada uzur sakit misalnya, karena sudah tua misalnya, atau haid ya, atau haid ya, boleh dia gak perlu pakai tawaf wada, cukup dia ada di luar masjid saja ya, buat yang haid tuh, bapak-bapak yang haid, bapak-bapak ibu-ibu yang apa? Yang lagi haid, dia mau pulang. Terus bagaimana dong tawaf wadahnya? Ada uzur itu namanya. Itu namanya uzur syar'i. Diperbolehkan dia karena salah satu syarat sah tawaf itu harus dalam keadaan apa? Bersih. Nah, dia dalam keadaan haid. Lalu bagaimana? Cukup dari luar saja. Dia memandang Ka'bah. Dia berdoa izin secara lihatnya saja. Ya, oleh itu yang kayak gitu. Atau yang sudah lemah, tua, ya, ya, atau dia sakit, boleh uzur ketenaga mungkin dia. Wa yajibu safara wa qibahu fawra, ya, dan wajib pergi aqibahu sesudah tawaf wada itu fawra, dengan waktu itu juga, jangan ditunda-tunda lagi, ya. Fa in ta'akhkhara ba'dahu zamana yasamu raka'ataini batala wada'u, tuh sampai dikata gitu tuh. Ya, katanya wajibu safaru, dan wajib itu pergi aqibahu ba'da tawaf wada itu, kalau sudah tawaf wada wajib pergi fawrat, waktu itu juga. Fa in ta'akhkhara ba'dahu, maka jika dia memperlambat perginya, pulangnya, ninggalin Ka'bahnya, ninggalin Mekahnya, dia ini habis tawaf wada, dia perlu ini dulu gitu ya, belajar dulu, beli ini lagi, beli itu lagi, dan lain sebagainya. Zamanan yasamu rokataini, sewaktu kayak orang mencukupi sembahyang dua rokaat. Main dua rokaat berapa lama kira-kira? Hah? 2 menit. Adakah 1 jam setengah? Hah? Adakah 1 jam setengah? Ada juga, tergantung surahnya. Oke? Saya ditahu sebab Ibn Affan, sembahyang witirnya 1 rokaat. Ya, 1 rokaat. Saya dengar Usman bin Affan sembahyang 1 rokaat. Tapi dengan 1 rokaat itu kata Quran. Apa itu kita contohin begitu? Ya. Itu Sayyidina Usman sembahyang witirnya 1 rokaat, tapi 1 rokaatnya kata Quran. Ya, Masya Allah. Nah, jadi zamanan yang 1 rokaat ini batalah, batalah, batal tuh. Ininya musim balik lagi dia ngapain? Kagak dianggap ngaji tuh kalau wadahnya. Kalau dia mau perlambat main-main, dia kagak langsung buru-buru apa? Pulang. Illa in ta'akhkhara li du'ain ba'da raka'ataihi, kecuali jika dia terlambat karena dia berdoa sesudah sholat 2 rakaat. Habis tawaf wadah, dia sembahyang sunat tawaf, paham nih? Kemudian dia berdoa, berdoanya dia kata sampai 1 jam juga masih boleh, karena masih ada di situ, paham ya? Ya, habis tawaf dia berdoa, bukan karena yang lain-lain, karena memang masih dalam rangkaian dia berdoa kepada Allah. Wa inda sumi zam-zam, atau dia mau ke zam-zam dulu, ya, dia mau minum zam-zam, dia mau ambil air zam-zam dulu, kan makan waktu tuh, boleh, tuh gak kena tuh, gak batal, ya. Wafil multazam, kalau dia pengen habis tawaf wada, habis main sunat wada, ah, saya mau ke multazam untuk yang terakhir. Multazam itu tempat yang mustazam, namanya multazam. Di mana letaknya multazam itu? Baina Hajaril Aswad wa Babil Ka'bah. Jadi kalau ini misalnya ini Ka'bah ini kan kotak nih. Di sini Hajarul Aswad, di sini ada pintu Ka'bah, ada pintu Ka'bah yang dari emas, iya. Ya. Nah, antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah inilah yang disebut dengan multazam. Kalau bisa datang ke situ, ya, kita berdoa tuh di multazam. Itu tempat yang mustajab. Ya, itu tempat yang mustajab. Datang nih, habis tawaf wada, kita ke situ boleh. Tuh.
Ya, itu namanya bukan memperlambat, tapi karena kita pengen berhajat, pengen ke nah tuh, tangan kita ke atas, tempelin ke Ka'bah, pipi kanan kita nih tempelin ke Ka'bah, perut kita ke Ka'bah, berdoa kita di situ, sunnah kita ya menempelkan itu ke Ka'bah, doa minta sama Allah ya, apa aja hajat kita semua, dan harus yakin doa kita diterima, gak boleh ragu kita. Ini orang ragu, Allah tuh tidak akan menerima doa seseorang hamba apabila dia ragu dengan doanya. Allah tidak terima. Makanya kata Allah bilang dalam satu hadis kursi, apa kata Allah? Ana inda zanni abdi, aku ini tergantung daripada prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin dengan aku, dikabulkan itu. Tapi kalau dia ragu, sekarang ragu dia dengan doanya, terima apa kata ya, terima apa kata ya. Apalagi dia ragunya di depan Ka'bah, padahal tidak ada tempat yang paling mulia kecuali apa? Ka'bah. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling mulia kecuali Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi. Tidak ada tempat seperti Ka'bah. Di Ka'bah ini setiap hari Allah turunkan itu mi'a wa isruna rahmat, 120 rahmat Allah turunkan tiap hari di tempat itu, tiap hari fi kulli yawmin wa lailatin, tiap satu hari satu malam Allah turunkan rahmat di tempat itu, gak ada di tempat yang lain ya kecuali adalah tempat itu. Nah sekarang di tempat itu dia ragu, gak bisa. Kalau di depan Ka'bah saja dia ragu, kira-kira mau di depan mana lagi ya? Di depan Ka'bah ya? Kalau rahmat Allah mana ada di mana aja? Doa yang tidak diterima pertama karena dia lalai, yaitu ragu kepada Allah. Yang kedua, tidak akan diterima doa itu kalau doanya buat kejahatan. Sekalipun itu di depan Ka'bah, sekalipun dia berdoa di padang Arafah, padang Arafah, ustazah bukan? Tempat yang luar biasa. Dia berdoa di padang Arafah, tapi niatnya jahat dari terima. Lagi wukuf padang Arafah, ya Allah, aku minta ya Allah, tolong tetanggaku si pulang biar setruk. Orang didoain jelas. Masya Allah. Itu namanya doa jelek, nggak boleh, tidak akan diterima doa itu. Untuk doa yang jelek itu nggak diterima, doa buat kejelekan. Nah, itu orang doa yang suka menyampaikan setrum, setrum berat nggak? Berat nggak? Lah, itu setrum apa aja berat, gimana setrum? Astagfirullahaladzim. Nah, dia ragu di depan Ka'bah tentang rahmat Allah. Ini banyak rahmat kan? Banyak kan? Tempat ini, ini tempat. Makanya dari doa masuk pasti coba lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatika. Coba lihat doa. Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Waftah li, dan bukakanlah untukku abwaab rahmatika, pintu rahmatnya. Karena di sini penuh dengan apa? Di mana aja ada rahmat ini maksudnya? Mau di tengah, mau di belakang, mau di depan, mau di pinggiran, mau di belakang, segala termasuk yang cenderan ada. Ada rahmatnya. Semuanya kena dapat itu rahmat Allah. Ada rahmat Allah, ada. Sebenarnya yang jadi masalahnya, apakah kita bisa dapat rahmat atau tidak? Paham tuh maksudnya? Apakah kita dapetin rahmat atau tidak? Walaupun kita ada di tempat yang penuh dengan rahmat. Apakah orang yang di tempat yang penuh dengan rahmat itu pasti mendapatkan rahmat? Belum tentu. Dilihat dulu niatnya. Nabi lagi khutbah wukuf di padang Arafah. Padang Arafah itu puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Puncaknya itu Arafah.
Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, al-hajju arafah, haji adalah wukuf di mana? Di Arafah. Gak sah orang kalau haji udah kemana. Ini tempat yang mustajab, tempat yang bikin umpahkan rahmat Allah di situ. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, apabila engkau jatuhkan itu satu batu besar dari atas di bumi, di atas bumi Arafah, kamu jatuhkan itu batu, maka batu itu tidak akan sampai ke tanah Arafah. Kenapa? Karena tertutup itu di atas tanah Arafah itu tertutup dengan banyaknya ahlus sama, para malaikat berkumpul saking banyaknya, kalau dilemparin sampai gak jatuh, saking namanya banyak yang terhalang, malaikat kumpul di situ. Tempat yang penuh rahmat ini, tapi Nabi pernah berkhutbah pada saat khutbahul wukuf waktu lagi hajatul wada. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ayuhan nas, manusia, saudara-saudara yang berada di padang Arafah yang sedang melaksanakan wukuf, aku minta kepada kalian, kata Nabi Muhammad, apabila ada di antara kalian yang hadir saat ini di padang Arafah, yang melaksanakan wukuf di padang Arafah, apabila ada di antara kalian yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang memutuskan tali silaturahmi, tolong berdiri, pergi dari tempat ini. Berarti ini orang diamai. Diamai. Sama Nabi diusir. Apabila ada orang yang durhaka dan memutuskan tali silaturahmi, berdiri, pergi. Padahal itu tempat penuh dengan apa? Kenapa kau diusir? Kalau ada orang yang punya seperti itu di dalam hatinya, dia memutuskan tali silaturahmi dimanapun dia, selama dia memutuskan itu, maka dia tidak akan mendapatkan apa? Rahmat Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu rahmat saja kalau Allah kasih sama kita, Pak. Satu rahmat saja Allah kasih buat kita, maka rahmat dengan sebab rahmat Allah yang satu ini cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Satu rahmat Allah. Bagaimana kalau dia dapat 20 rahmat? Bagaimana kalau dia dapat 60 rahmat? Bagaimana kalau dia dapat 40 rahmat? Satu rahmat saja Allah bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya. Nah, jadi manfaatin kita di sana. Nah, sekarang buat orang yang seperti itu, jangan ditunda-tunda. Dia doa dulu. Di mana? Di Multazam. Auta akhara li sufri safari. Ya. Kasira izzati wa satiri hali fala yaqulu. Atau dia terlambat karena pekerjaan untuk di perjalanan, seperti untuk membeli ini, kasira izzah, memberi bekal perjalanan ke Madinah atau perjalanan ke tanah air, saya mau beli bekal dulu, beli roti dulu, beli makanan dulu buat di pesawat, buat di bis misalnya, itu makan waktu kan? Makan waktu kan? Nah, makan waktu itu tidak membatalkan tawaf wada'nya, paham ya? Tak batal, tak perlu bayar nak, dia tak perlu pakai itu lagi. Atau wasatiri hali, atau karena dia mempersiapkan untuk perjalanan, apalagi jamaah haji. Habis tawaf wada', udah dia mesti diperhatiin dulu. Kenapa? Karena mungkin paspor, paspornya dipegang oleh pihak maktab. Jamaah haji nak pegang paspor pak? 40 hari dia nak pegang paspor. Ya, tak ada alat tanda pengenal dia kecuali, makanya setiap jamaah haji itu dikasih gelang. Ada gelang di situ, kemudian ada kartu identitas maktabnya. Jadi nggak dikasih ini gelang aja. Orang kalau nyasar ya dilihatnya apa? Gelang. Karena di gelang itu ada tulisannya, namanya, kloternya, maktabnya. Nggak ada, jangan kecuali. Bilang nyasar di sana, ke polisi panggil, wah, polisi Arab yang panggil, mana saya nyasa wah, dikasih unjuk KTP Pondok Pinang, mana tahu polisi Arab. Gak ada apa-apa, orang yang begitu gak ada, dia gak bawa KTP, gak bawa apa, semuanya tinggalin, gak perlu bawa gitu-gituan, gak ada ya. Nah, sekarang paspor dipegang sana, kita udah tahu wadah, sementara pihak maktab belum kasih, bumbuin dulu ini dulu, boleh tuh.
ya kita. Fala yaqulu, maka tidak batallah tawaf wada'nya gara-gara itu enggak batal. Wa iqamata akhu lizalika, sekalipun terlambatnya dengan waktu yang panjang. Emang afdalnya itu habis tawaf wada' langsung naik bis pulang. Itu afdalnya. Orang-orang dulu gitu. Mana? Tahun 94 saya bawa, saya orang tua tuh berangkat ke sini. Nah, ketiga, habis tawaf wada', udah. Ternyata beliau nggak mau naik, masuk lagi ke hotel itu, mungkinnya di luar. Mungkin di luar, ya. Jadi saya yang mau ngurusin dulu semuanya. Kenapa? Ya emang mesti begitu. Kalau bisa habis tawaf wada' langsung naik bis, langsung apa? Pulang. Jangan ngapa-ngapain lagi. Mau beli bekal apa segala macam sebelumnya dah. Belinya dulu, rapiin dulu semua, baru tawaf wada'. Jangan udah tawaf wada' baru beli emas, mana di mana toko emas ya, beli emas dulu, beli ini dulu, beli itu dulu, jangan, nggak andas. Namanya udah pamitan, paham ya? Sama aja kayak kita tamu nih di rumah orang, Pak izin Pak ya, saya mau pamit Pak ya. Udah di situ kita masih jogok di sini. Namanya sih segala macam, ya. Nah itu namanya nggak ada, ya nggak ada. Batal tuh ininya. Wabis muzalim itu seperti itulah. Malau kalau mati salat berjamaah, jikalau dia berdiri salat berjamaah, bilfali pada malamihi dengan benar-benar sudah selesai tawaf wada', asallam ma'ahum, dia boleh sebanyak habis tawaf wada', azan zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Padahal baru selesai apa? Tawaf wada'. Masih bolehkah kita sembahyang di situ? Boleh. Kalau baru selesai. Tapi kalau sudah sampai di hotel, ya, kemudian waktu masuk di waktu dhuhur, kita belum berangkat pulang. Berangkat lagi ke Arab kita. Sembahyang jamaah di sana, mumpung di terakhir kita mau sembahyang di sana, enggak boleh. Kalau udah kembali ke mana? Ke hotel. Enggak boleh karena dia udah tinggalin ke pamit, jangan balik lagi ke sana. Kecuali habis tawaf wada', pas lagi selesai doa mau pulang azan, berarti masih ada di mana? Di situ. Sembahyang lagi boleh kita ikut berjamaah. Wa sarafa fauran, dan berangkat ia dengan segera. Kalau sudah selesai baru dia dengan segera. Berangkat. Wa sunnatu ba'da rakaataini, dan sunnah sesudah salat dua rakaat daripada salat tawaf, maksudnya salat sunnatu tawaf, ya. Nah, jadi ada orang kemarin itu tanya, jadi apakah ada sholat sunnah tawaf wada', gitu. Kalau ada tawaf wada', apakah ada sholat sunnah tawaf? Ada kan? Kok ada ya? Gimana keterangannya? Ini ya, ya dalam kitab-kitab. Ya, jadi itu tadi ada orang yang memahami itu kayak tawaf wada', kalau umroh nggak ada tawaf wada'. Terus dia memahami bahwa habis tawaf itu, tawaf wada' itu tidak ada sholat bayang sunnah. Sunat tawaf. Jadi habis tawaf langsung apa? Pulang. Itu gak ada sebenarnya sunat. Padahal tidak. Nah di sini uas sunat dan sunat. Dan sunat hukumnya ba'da rakaataihi, setelah dua rakaat. Hi di sini kata ganti domir. Kembalinya kemana? Tawaful wada'. Wa sunnatu ba'da rakaatain fa asal tawaful wada'. Dan sunnah sesudah dua rakaat daripada tawaf wada' itu ayyatiyal murtazama, yaitu dia mendatangi apa? Murtazama. Sunnah tuh. Udah tawaf wada', udah sembahyang sunnah, dia datang ke sana. Wa yalsiqu bihi, dan menempelkan dirinya kepada murtazama. Ba'nahu, perutnya. Dia tempelin. Wa sadrahu, dadanya. Dia tempelin. Wa yabsuta yadaihi alaihi, dan dia hamparkan kedua tangannya di atas muntazam. Tuh. Sunnah tuh hukumnya. Alai wa yadha khaddahu al-aiman, dan meletakkan di khaddahu pipi dia yang kanan ke mana? Ke muntazam, ke Ka'bah. Sunnah hukumnya. Aujab hataihi aujab hatahu alaihi, atau ini jidatnya.
Dia nggak bisa nempelin, dia nempelin begitu tangannya ke atas, dilemparin ke atas bapak, nempelin badannya ditempelin, semua nempelin. Masya Allah, nikmatnya luar biasa kalau kita itu. Udah susah dah kalau udah kayak begitu, udah susah berdoa, ya karena sakit hati itu sakit luar biasa yang itu susah untuk berdoa itu susah, ya makanya di sana ada doanya. Kalau bahasa kita tuh, ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku ini. Engkau yang Maha mengetahui tentang hajat-hajatku ini, ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajatku, ya Allah, yang Engkau tahu. Dan bedanya karena saking banyak apanya? Hajat. Allah tahu kan? Dan kita minta, ya kalau yang baik, Engkau kabulkan, ya Allah. Wa yarhamu bima ahabba. Dan setelah dia ada di merasa seperti itu, dia sandarkan perutnya, dia tempelkan dadanya, dia lamparkan kedua tangannya, kemudian dia tempelkan pipinya di muntazam, pipi yang sebelah kanan atau jidatnya dia, wa yaqwa bima ahabba, dan berdoa dia dengan apa yang dia sukai, doa dan apa saja. Wal afdalu ayyuna bil walidi anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih afdal bahwa adalah dia berdoa dengan doa yang sesuai diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yasraba mimma izzama. Kemudian sunnah setelah dari multazam dia minum air apa? Zamzam, ke sumur zamzam. Dulu ada sumur zamzam, sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu ada, terakhir itu tahun 2004. Ya, yeah. 2004 sudah tidak ada, sudah tertutup. 2003 masih ada, masih bisa turun ke bawah. Orang masih bisa turun ke bawah ke sumur zam-zam. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sejak 2004 ketutup untuk masih. Nah sekarang minum zam-zamnya kemana? Disiapin tuh apa namanya drigen-drigen yang disiapin dalam-dalam di situ. Nah kita minum. Summa yasraba min zam-zam wa yatadalla minhu. Dan juga dari zam-zam itu summa yauda ila hajat. Kemudian dia kembali, boleh. Dari situ dia kembali ke hajat aswad. Tapi sulit, tidak segampang, ya. Hajat aswad itu penuh manusia. Wa yastalimahu, lalu dia istilah ke hajat aswad. Wa yuqabbilahu, dan dia mencium hajat aswad. Wa yasjuda alaihi, dan dia salasan-salasan. Kemudian dia apa? Tempelkan dia sujud di atasnya. Adalah sholat itu tiga kali. Sunnahnya musalifatil qaabati. Kemudian dia pergi ke arah mukanya Ka'bah mustadbiral baiti, ya, dalam rangka membelakangi Ka'bah. Habis dia cium nih, mau habis lawan wadah, menyang sunnah, dia ke muntazam, dia cium, kemudian dia kembali pulang. Berarti dia membelakangi pulangnya membelakangi Ka'bah, jalan aja pulang. Kenapa? Sebab banyak orang yang mengamalkan habis tawaf wada, habis ini mau pulang jalannya apa? Mundur. Jalannya mundur, kagak mau berpisah sama apa? Ka'bah jalan enggak. Itu mau bahaya begitu. Misalnya orang, tapi banyak yang melakukan begitu. Ya, dia banyak tuh melakukan itu, kayaknya kagak mau berpisah banget sama Ka'bah. Ya, emang orang kalau tawaf wada itu lain, Pak. Orang setiap tawaf wada maaf-maaf ucap ini, apalagi orang yang selalu datang ke Ka'bah, pasti enggak kuat dia. Menangis ninggalin Ka'bah itu. Berat, magnetnya terlalu kencang. Ka'bah ini luar biasa. Ya, beda. Ada orang yang biasa-biasa aja. Karena memang di Ka'bah dia biasa-biasa aja. Bayangin 30 hari sebulan di Ka'bah, ngelihat Ka'bah hanya 3 kali. Ngelihat Ka'bah ya, padahal sebulan. Emang ada yang begitu? Banyak. Pertama misalnya ngelihat Ka'bah ketika dia datang. Karena dia datang dia umroh. Umroh itu pasti ada tawaf. Tawaf itu pasti kelilingin Ka'bah. Berarti mau enggak mau ada ngelihat Ka'bah kan? Itu satu. Itu pun kalau lihat kepada orang yang tahu tapi tidak melihat apa, Masya Allah ketutup aja tuh, gitu, ya. Satu, yang kedua dia tawaf ifadah, tawaf haji. Habis wudu, habis ini kemudian dia tawaf di Ka'bah, dia melihat nanti. Yang ketiga tawaf wada,
Berarti sebulan lihat Ka'bah hanya berapa? 3 kali. Masya Allah. Kemana aja tuh orang? Itu yang model begitu pulang lihat Ka'bah kalau aku ada jadi misal. Kagak ada rasa kayak gimana-gimana. Gak ada rasa sedih, gak ada rasa yang beda dengan orang yang selalu ke Ka'bah. Sebelum tawaf ada, 1 hari sebelumnya, 2 hari kayak ada sesuatu yang pengen ditinggalkan itu. Sedih Pak, sedih itu kalau orang itu seperti itu. Kalau dia, ah Masya Allah ya Allah, sebentar lagi saya harus pergi ditinggalin itu gitu. Hati kayaknya berat banget pengen ninggalin apa? Ka'bah itu, temu lagi besok kayak begitu juga berat banget Tuhan, ketemu halinya. Tawaf itu hanya berlindungan air mata saja, nangis saja dalam tawaf. Berat sekali. Nah itu buat orang-orang yang emang selalu di mana? Di Ka'bah. Ini 3 kali, sebulan. Selama ini sembahyangnya di mana? Di luar. Gak pernah ke dalam, gak pernah ini. Kenapa? Ah males kan? Capek masuknya. Besok-besokan, antri ingin itu, ya Allah sayang saya. Udah bayar mahal. Maaf, jangan ada kesempatan kesana mau umroh, mau haji, manfaatin. Gitu, manfaatin. Apa ucap? Saya termasuk Allah izinkan tiap saat bisa kesana. Haji tiap tahun, umroh tiap hari. Tapi setiap saya datang ke sana, saya selalu menganggap diri saya baru pertama kali. Setiap saya datang ke sana, saya menganggap diri saya kayak orang baru. Maksudnya apa? Supaya saya jangan terlena. Saya harus manfaatin sebaik-baiknya saya. Makanya saya tak pernah tinggalin setiap bersama. Saya baca Yasin 40 kali di Bangka. Pernah baca Yasin 40 kali kan? Halo? Saya baca. Ada 3 kali di sisa. Gak paham saya banyak ikut. Ayo. Ada yang ikutnya. Baca Yasin di Bangka 40 kali. Oh ikut. Oh ikut. Lalu 3 kali, corek bisa ya, tapi dia pulang duluan ya. Oh, habis lama-lama, tinggal saya 2 tikar. Ya, astagfirullahaladzim, berat ya. Tapi nikmat, tapi nikmat. Kenapa waktu saya lakukan? Karena saya nggak mau sia-sia ya. Mumpung ada di sana. Ya, ya, Masya Allah. Banyak kan orang kasih kan? Ya. Jadi sunnah tuh, cuma wanum zam-zam, kemudian kita kemudian sujud di situ sunnah yang syarifat yang kalau bagi mustadil baik. Jadi pulangnya membelakangi Ka'bah. Iya membelakangi Ka'bah. Jangan jalan mundur. Ya, iza kharaja minal masjid apabila dia kembali pulang meninggalkan masjid, la ala dhahrihi, bukan mundur. Ya ke belakang punggungnya, bukan mundur dia. Iya, yang enak pada jagungan. Min wayakhruju min babil wada, dari pintu bab wada namanya. Wa yukrahu ayyakifa 'ala al-masjid inda khurujihi, dan makruh kita berdiri diam di pintu masjid ketika keluar dari masjid. Jangan pas sudah keluar masjid nih, kan udah bab wada nih, udah pamit, udah di pas di luar ini, kan kabar dari sono lama di berdoa di depan apa? Pintu. Depan pintu kabar, di belakang pintu apa? Masjid itu. Wa yukrahu di sini, wa yukrahu ayyakifa, dan dimakruhkan bahwasanya dia berdiri diam. Diam ala babil masjid, di depan pintu apa? Masjid. Dia berdoa inda khurujihi, ketika dia mau keluar habis sama pada, dia berhenti dulu di situ berdoa. Semua doa dia baca sama dia. Panjang-panjang ini semua yang dia hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wa khabath. Semua dibaca sama dia. Ya, makruh, jangan. Kenapa? Ganggu orang. Ganggu orang kan dia baca di depan apa? Pintu. Gak boleh kita kalau kata orang dulu, jangan dulu di depan pintu. Nanti dilamar urung. Begitu. Kalau orang dulu jangan tahu dilamar urung. Orang tua tuh ngomongnya. Begitu kan? Iya. Maksudnya apa? Ganggu jalan, ya, ganggu jalan itu Masya Allah. Aslul ila akhiri wallahu a'lam bis-shawab. Ya Masya Allah. Cuma kalau
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan biar Allah akan menyakitnya, Allah sehat.